Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya pada malam yang membahagiakan ini, dan insya Allah penuh berkah ini kita dapat menghadiri pembukaan musabakah Tilawatil Quran yang ke-54 dan Festival Seni Qasidah tingkat Kabupaten Gunung Timur tahun 2023. Selawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan kariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya pada malam ini dapat kembali bersilaturahim dan bertatap muka dengan para peserta musabakah Tilawatil Quran dan para peserta Festival Qasidah tingkat Kabupaten Gunung Timur yang datang dari 17 kecamatan, para alim ulama, para penghafal Al-Quran, kaum muslimin dan muslimat, serta segenap masyarakat di kecamatan Perenggian ini. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Timur mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Camat Perenggian beserta jajarannya selaku panitia pelaksana dan seluruh masyarakat Kecamatan Perenggian yang telah bekerja keras sehingga dapat terlaksana kegiatan MTQ ke-54 dan Festival Qasidah tingkat Kabupaten Gunung Timur tahun 2023 ini. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada para qori dan qariah, para hafiz dan hafizah, para mupasir dan mupasirah, serta peserta Festival Qasidah Rebana terbaik dari masing-masing kecamatan. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, keluhuran nilai-nilai ajaran Al-Quran sebagai pedoman dan pandangan hidup masyarakat perlu ditumbuh kembangkan melalui proses pendidikan baik formal maupun informal, termasuk diantaranya melalui musabakah Al-Quran dalam berbagai cabang keilmuan Al-Quran yang diselenggarakan secara berjenjang hingga tingkat internasional. Kepada para kafilah yang akan bertanding, saya ucapkan selamat mengikuti musabakah Tilawatil Quran. Semoga keikutsertaan saudara-saudari dalam MTQ dan Festival Seni Qasidah kali ini dapat membawa manfaat dan maslahat dalam upaya kita mengaktualisasikan ajaran Islam secara damai di tanah air. Bagi yang akan keluar sebagai pemenang, siapkan diri untuk menghadapi MTQ tingkat provinsi Kalimantan Tengah nantinya. Akhirnya, selain memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, musabakah Tilawatil Quran ke-54 dan Festival Seni Qasidah tingkat Kabupaten Kota Timur tahun 2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Tadi camat berpantun, Kemenak juga berpantun. Saya tidak ada disiapkan pantun, jadi hafal aja pantunnya. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah bunga melati. Mari kita berbundung-bundung untuk menyaksikan musabakah ini.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang jajaran Forkopimda Kota Waringin Timur, pejabat daerah dan ketua panitia untuk dapat ikut serta mendampingi Bupati Kota Waringin Timur dalam membuka MTG ke-54 dan Festival Seni Kasidah tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur yang akan ditandai dengan penabuhan rebana secara serentak oleh Bupati Kota Waringin Timur beserta jajaran. Kita hitung bersama-sama. Jajaran Forkopimda Kota Waringin Timur yang hadir di panggung utama ini. Penyerahan bantuan dari pemerintah daerah Kota Waringin Timur Renggian dengan jumlah dana yang dihibahkan sebesar Rp150 juta. Taman Pendidikan Al-Quran Ashabul Kahfi, Kelurahan Parenggian dengan total dana hibah bantuan sebesar Rp300 juta.